wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita mau ke Cikole untuk camping keluarga, di mana kita sekarang akan liburan, tentunya akan seru-seruan bersama Alsaima Parjan. Jadi tetap tongkrongin terus ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel kami. Sekarang kita sudah nyampe Ciater ya teman-teman. Jadi perjalanannya tidak begitu macet. Ini jalurnya cukup lancar ya. Di sini juga kita bisa melihat pemandangan yang indah teman-teman ya. Kebun tehnya yang sangat luas. Pokoknya pemandangannya top banget deh. Bagi teman-teman yang mau nyantai juga, di sini bisa kok. Di sini banyak warung-warung di pinggir jalan. Ini cocok banget buat santai ya teman-teman. Karena di sini view-nya sangat bagus banget. Bagi teman-teman, harap hati-hati ya kalau misalkan lewat jalur ini, karena di sini tanjakannya cukup curam ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bawa kendaraan harus tetap waspada, hati-hati, karena ini tanjakannya cukup tinggi juga. Bagi teman-teman yang suka goes juga ya, di sini tempat yang paling top lah buat goes menanjak. Pokoknya jika mau goes ke tempat sini aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah nyampe di perbatasan Tangkuban Perahu ya teman-teman. Sebentar lagi kita mau nyampe ke tempat tujuan kita. Kebetulan hari ini hari libur ya teman-teman. Jadi di Cikole ini ramai juga ya, padat dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah ya. Oke, buat teman-teman yang mau camping, saya rekomendasikan tempat ini ya teman-teman. Karena kalau menurut saya, tempat camping di Cikole ini tempatnya bagus-bagus. Karena kita bisa camping di bawah pohon pinus ke teman-teman. Dan untuk anak-anak kita juga, jika kita bawa ke sini pasti senang. Karena kenapa? Di sini juga banyak yang menyewakan kuda. Jadi anak-anak kita bisa bermain kuda keliling-keliling bersama amang-amang yang menyewakan kuda. Jadi keamanannya kok terjamin kok. Buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh juga, ada di sini di pinggir jalan, yaitu makanan khas Lembang ya. Jadi tinggal beli aja tuh, di pinggir-pinggir jalan juga ada, yaitu bolu susu Lembang. Kebetulan kita nyampe Cikolenya sekitar 4:30 sore. Jadi tempat-tempat camping favorit saat-saat ini itu sudah penuh ya teman-teman. Karena kita kesorean datang ke sininya, jadi kita juga diarahkan ke tempat camping yang belum banyak orang yang tahu ya. Tempat camping ini pokoknya tidak kalah keren deh sama tempat-tempat camping yang sekarang pada penuh. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau camping di sini juga, teman-teman bisa kok. Pokoknya gak bakal kecewa lah tempatnya. Untuk tarif campingnya yaitu Rp50.000 per tenda. Jadi tendanya kita bawa sendiri dari rumah. Rp50.000 itu untuk biaya kebersihan dan keamanan lingkungan ya. Untuk kayu bakar juga kita bisa beli di sini. Nanti ada amang-amang yang
nawarin kayu bakar. Harganya Rp25.000 per ikat ya teman-teman. Berhubung waktu sudah semakin sore, kita langsung saja bikin tenda di sini. Oke, kita lihat pemandangan di sini. Keren kan? Tuh, ini kita lihat pohon-pohon pinusnya bagus banget ya. Kita juga bisa memasang ayunan di sini karena jarak antara pohon pinus itu tidak terlalu jauh. Jadi kita bisa memasang ayunan di sini. Jadi teman-teman yang mau ke sini jangan lupa bawa ayunan biar kita bisa bersantai ya. Ada. Ayah ada. Tuh. Ya kan. Tuh ada kuda tuh. Ya. Ya. Mama. Tuh. Hang. Dah. Ah. Dah. Alhamdulillah, udah jadi ya. Hari pun semakin petang, perut pun keroncongan, dan air di atas panci mulai menggolak. Mie pun direbus oleh sang istri karena melihat anak-anak merasakan sesuatu yang aneh pada perutnya, yaitu merasa lapar. Kami pun bersenang-senang di kegelapan malam. Senter ya. Nang makan madep sini dong, mama nggak lihat. Ini kakinya dong. Nang madep apa, ma? Kakak. Ya. Hey, selamat makan. Ini makanan favorit kita, mie rebus. Selamat makan. Bukan mie rebus, mie goreng. Nang. Nang apa mie goreng? Oh. Tada, kakak juga bisa. Kita nang. Fire. Bobo Boy Glacier. Bobo Boy Supra. Malam pun semakin larut. Sunyi,
sepi menghampiri. Di kegelapan malam, anak-anak pun mulai tertidur di dalam mimpinya yang indah, dengan diselimuti sleeping bed dan diterangi redupnya lampu tenda. Dinginnya malam menghampiri, terasa menusuk kulit ini, dan syair-syair kumbang-kumbang di atas pohon pinus mengiringi kesunyian malam. Kayu bakar pun menyala dengan api yang tidak begitu besar. Istriku, terima kasih sudah mendampingiku di saat aku terjatuh, di saat aku gundah gulana. Hanya engkau yang mampu menyemangatiku. Istriku, kenapa aku mengajak engkau ke tempat seperti ini? Itu hanya semata-mata supaya kita bisa dapat merasakan begitu indah ciptaan Sang Maha Kuasa, agar kita tetap bisa bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, aku akan tetap menyayangimu, istriku, serta anak-anak kita. Sekarang ini sudah pagi. Suasana pagi di sini sangat indah. Di dekat camp ini juga ada taman bunga. Bagus banget. Nanti kita mau jalan-jalan ke sana. Kalau dipakai buat foto-foto, wah, pokoknya keren banget deh, teman-teman ya. Yuk, sekarang kita mulai jalan menuju taman yang ada di dekat kawasan camping ini. Oh ya, teman-teman, di sini juga ada musola. Musolanya dekat di sana, serta ada toilet juga ya. Toiletnya terurus, jadi bersih. Oke, kita lanjut jalan ke taman yang nanti kita di sana mau foto-foto dulu sama Kakak Kila dan Adik Abrisam ya.
Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.